Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Pekanbaru diperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada bulan November hingga Desember. Oleh karena itu, dihimbau kepada masyarakat awak yang umanyo lobi-lobi di tepi sungai untuk lobi berhati-hati. Menuhi keterangan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Pekanbaru, pada Senin 25 Oktober 2021, musim penghujan sebenarnya ala mulai sejak Agustus, September, dan Oktober. Dipakiokan puncak musim penghujan akan terjadi di seluruh Provinsi Riau pada bulan November dan Desember. Sebab ada pengaruh La Nina lemah, diperkirakan ada penambahan curah hujan di wilayah Riau pada umumnya antara 20-30% dari kondisi normal. Dalam beberapa hari ke depan, intensitas curah hujan akan mato di wilayah Provinsi Riau, sedangkan sporadis bisa saja dalam satu hari indak hujan, kemudian bisa hujan balik. Sporadis dalam segala waktu dan sporadis dalam skala wilayah. Berhubungan daerah awak berdekatan langsung dengan Sungai Kampau yang Godang di Riau, kami menghimbau kepada masyarakat Kampar agar selalu hati-hati ketika memasuki musim penghujan ko. Indak hanya itu, daerah yang berdekatan dengan sungai, kami juga menghimbau daerah-daerah yang memiliki daerah yang rawan banjir. Tim TPO Cubang Kinang Kota, Kabupaten Kampar melaporkan.